Nama saya Siti Maemunah, S.Hud MP. Saya di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya selaku Kepala Unit Teknis untuk Pengelolaan Hutan Pendidikan. Kalau fungsi hutan di sana, kebetulan di Mungku Baru adalah kawasan penyangga ya, penyangga untuk Palangkaraya, itu memang sangat besar fungsinya untuk tata air, untuk perubahan iklim, untuk mengurangi emisi karbon, itu sangat besar. Tetapi yang saya sampaikan ke masyarakat bahwa hutan ulin adalah satu-satunya di dunia. Kalau tidak dijaga, itu akan rusak dan dunia tidak, istilahnya kehilangan satu ilmu tentang ulin itu sendiri. Ini Mungku Baru di sini. Hutan pendidikan, hutan adatnya ada di atas. Di mana Tayong? PT Tayong ada di sini. Nah, hutan adat itu ada di sini. Waktu saya masuk di sana, yang bisa saya ceritakan sangat miris. Karena kawasan hutan adat itu sudah overlay dengan kawasan konsesi PT Tayong. Ada kemungkinan mereka akan menghabiskan hutan ulin tersebut karena mereka tidak ada pantangan secara adat. Mereka asal tebang aja dan masyarakat hanya bisa melihat, tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk mempertahankan.